Aksi pencurian yang dilakukan ibu beranak dua ini terekam kamera CCTV. Warga Dusun Pisangan Tridadi Sleman ini nekat mencuri 8 buah pakaian dalam wanita di sebuah swalayan di kawasan Sleman, Yogyakarta. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku nekat mencuri pakaian dalam lantaran terhimpit ekonomi. Akibat beberapa bulan tidak dinafkahi oleh suaminya. Pakaian dalam tersebut rencananya akan dijual kepada warga sekitar rumahnya dengan harga Rp75.000 per buah. Pelaku pun langsung digelandang ke Mapolsek setempat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.